Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil wal adaa. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل الصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يعني artinya wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian batalkan, janganlah kalian rusak sodakoh-sodakoh kalian, infak-infak kalian, bantuan-bantuan kalian dengan al-man wal-adha. Al-man adalah mengungkap apa yang telah diberikan, ya, mengungkit apa yang telah dia infakkan Wal-adha dan jangan rusak sedekah kalian, jangan rusak infak kalian dengan menyakiti orang yang menerimanya. Kadang-kadang kita sering dengar orang sudah membantu, kemudian yang dibantu ini mungkin tidak berterima kasih, atau mungkin yang dibantu ini berbuat kesalahan padanya. Dia ungkit-ungkit, "Kamu dulu miskin, saya kasih modal, kamu jadi kaya, sekarang sombong, kamu tidak mau membantu saya, dan seterusnya." Ini mengungkit ungkitan terhadap apa yang telah diberi diberikan. Infak yang pernah diberikan itu akan merusak sedekah kita. Sodekah kita. Bisa-bisa sampai pahalanya hilang, walata, atau menyakiti orang yang diberi. Memberi namun memaki, ini saya kasih kamu 100 ribu misalkan. Tapi kamu orang yang malas, kamu tidak punya malu, dan seterusnya, dan seterusnya menyakiti, atau dengan sikap cara memberi yang tidak santun dan seterusnya. Ini bisa membatalkan pahala sedekah, hati-hati. Orang yang seperti ini, orang yang bersedekah namun mengungkit, orang yang bersedekah namun menyakiti orang yang menerimanya, seperti kaladi yunfikumalah huria anas, seperti orang yang bersedekah namun ria untuk mendapatkan pujian dari orang, supaya dilihat orang. Orang yang berinfak namun ria, tidak ada gunanya infaknya, karena ria adalah termasuk syirik kecil. Yang menggugurkan amalannya Sia-sia infaknya Kalau dia muria nggak usah berinfak Sia-sia Di sisi Allah yu'minu billahi wal akhir. Demikian juga orang yang berinfak Namun tidak beriman kepada Allah Tidak ada gunanya infak dia Benar Allah maha adil Ketika ada orang kafir berinfak Orang kafir membantu Orang kafir memberikan uh, Bantuan sosial Allah akan berikan Balasan namun hanya di dunia Allah berikan balasan. Allah Maha Adil. Tidak mungkin orang berbuat baik itu di dibiarkan begitu saja. Allah pasti balas. Namun kalau orang yang tidak beriman, dia hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Non muslim suka bersedekah, suka berderma. Mungkin bisnisnya menjadi lancar. Dagangannya menjadi laris. Orang senang sama dia dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia pemimpin, mungkin disukai sama masyarakatnya. Namun hanya di dunia. Di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Ya. Seperti orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Fa Orang yang berinfak namun ria, orang yang berinfak namun mengungkit-ungkit pemberiannya, orang yang berinfak namun menyakiti orang yang menerimanya itu ibaratnya seperti sebuah batu. Sebuah batu yang halus, kemudian di atas batu itu ada debu-debu yang menempel, ada tanah yang menempel di atas debu itu. Fa turab. Ya kama yang alaihi aso wabilun Kemudian debu yang menempel itu, batu yang di atasnya ada debu, maka tiba-tiba terkena hujan, hujan yang deras, sehingga apa? Fatarokahu solda, sehingga batu itu menjadi bersih, ya, mengkilap, tidak ada satu debu pun yang tersisa. Artinya apa? Sia-sia infak yang dia telah berikan, wakaf yang telah dia wakafkan, bantuan yang telah dia berikan apa? hilang sia-sia, terkena air hujan, terkena ria, terkena ungkitan dia, karena dia menyakiti orang yang diberi sehingga hilanglah pahalanya. Seperti persis debu yang menempel pada batu, batu ini kena hujan, layak diruna ala mimma kasabu. Batu itu jadi bersih, solda, mengkilap, tidak ada debu yang tersisa. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka infakkan. Tidak dapat balasan apa-apa di akhirat kelak. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kufur tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia berusaha untuk mendapatkan hidayah. Orang yang bersedekah namun dia tidak mengikhlaskan ibadahnya tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di akhirat kelak. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ria. Dari sifat merasa dirinya memiliki nikmat kepada orang lain dengan mengungkap dengan mengungkitnya, apalagi menyakiti orang yang pernah kita bantu, jangan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Kenapa? Karena kita akan menjadi rugi dunia akhirat. Rugi di dunia kita sudah keluar harta, rugi di akhirat namun kita enggak mendapatkan apa-apa. Bahkan bisa terancam dengan api neraka karena kita berinfak, kita membantu namun mengharapkan pujian manusia, mengharapkan balasan dari manusia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Man ma iya ghairi, tarok tuhu wa Barang siapa yang menyekutukan aku dengan yang lain. Baik dalam ibadah, baik dalam niat, baik dalam amalan-amalan yang lain. Kalau memang itu seharusnya untuk Allah, kok kita sertakan makhluknya. Kita sertakan orang lain dalam amalan tersebut. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkah. Aku akan tinggalkan dia dengan sekutuku. Silahkan minta Pahala dari sekutu yang dia persekutukan denganku, Allah tidak akan kasih balasan apa-apa. Oleh karena itu, hati-hatilah kita. Ini nasihat buat anak pribadi: mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa. Ikhlaskanlah kita dalam segala aktivitas kita, dalam kerja kita, dalam ibadah kita, dalam amal baik kita. Ikhlaskanlah karena Allah, karena Allah pasti akan balas. Tapi kalau kita mengharapkan balasan dari manusia, maka kita akan kecewa. Manusia mungkin membalas, mungkin tidak. Tapi Allah pasti akan membalas kebaikan kita. Bahkan akan dilipat gandakan sampai lipat ganda yang sangat banyak. 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Dan ditambah lagi, Allah akan memberikan balasan berlipat ganda bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tanpa hitungan. Subhanallah. Allahu jawadun karim. Yuhibbul kurama. yuhibbul jawad Allah zat yang maha dermawan Allah yang maha memberi senang kepada orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang memberi ikhlas karenanya Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan Allahumma ij'alna minal mukhlishin Allahumma inna nas'alukal ikhlasa fil ikhlasa fil qawli wal amal Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu al alim wa tub alaina انك انت تواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين